Oke, sahabat muslim, pada hari ini seperti biasa kegiatan saya adalah berolahraga menggunakan jaket sauna. Tapi pada kesempatan kali ini saya ajak Sahib Karim untuk melihat salah satu buah yang tertulis dalam Al-Qur'an, yaitu buah tin. Nah, Sekarang sudah panen buah tin banyak banget nih di depan rumah saya, dan ini keistimewaannya pertama tersebut di dalam Al-Qur'an, watini wa zaitun. Yang kedua, buah tin ini sangat baik untuk bagi Anda yang ingin diet. Oh, ini sangat tepat buah ini. Kemudian yang kedua, ini adalah buah yang bisa mencegah penyakit kanker. Dan yang ketiga, banyak gizinya, vitaminnya. Nah, seperti apa nih ya? Kita lihat, coba. Ini sudah matang nih. Luar biasa. Tin, jangan tinggalkan untuk makan buah tin, sekaligus untuk menanam buah tin. Oh, buahnya banyak banget tuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.